lahir dan batin. Nah, Putri dan juga pemirsa, ini ada kabar baik bagi ayah yang juga berstatus sebagai pegawai, Putri. Nah, ini pegawai swasta atau pegawai negeri sipil nih, Bram? Iya, karena baru-baru ini memang berlaku bagi pegawai negeri sipil, tapi semoga saya... Berlaku untuk 1 bulan. Lama cuti ditentukan oleh kondisi istri dan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Buktinya bagi PNS yang bersangkutan itu adalah surat keterangan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Berapa lama sang istri dirawat inap. Jadi misalnya kalau persalinan apa langsung gitu ya, yang normal, 3 hari bisa keluar, ya sudah, cuti alasan pentingnya untuk mendampingi istri persalinan itu ya cuma 3 hari. Beberapa pegawai sebagai kepala keluarga, selain untuk memenuhi kebutuhan materi, saya juga butuh memenuhi kebutuhan moral ya kepada istri saya, apalagi kan ini tahap awal pasca persalinan. Menurut psikolog Tika Bisono, resiko stres pasca melahirkan cukup tinggi pada seorang ibu. Penyesuaian dan dukungan dari suami diperlukan pada saat seperti ini. Di sisi lain, cuti yang lama dapat mempengaruhi produktivitas. Support dari suami itu secara moral dan moral itu paling penting gitu ya. Banyak istri-istri malah juga nggak ngerti pegang si bayi 1 hari, 2 hari, 10 hari. Nandang malah ada suami yang lebih gape gitu ya untuk menangani si bayi yang masih merah itu. Kebijakan cuti ini berlaku tanpa memotong gaji PNS dan mengurangi hak cuti tahunannya.